Pagi itu, pegawai KPH Sengayam berkumpul dengan antusias di lokasi kebun buah. Kami memulai proses pembersihan dengan mesin rumput yang berderu memotong rerumputan dan semak liar, memberikan sentuhan rapi pada kebun. Beberapa pegawai lainnya membawa parang untuk menjangkau area yang sulit diakses oleh mesin rumput. Dengan semangat membara, kami membersihkan gulma dan semak yang tumbuh di sekitar pohon-pohon buah, mengembalikan keindahan kebun yang terpendam. Meskipun lelah, antusiasme pegawai KPH Sengayam terpancar dari senyuman dan kerja keras mereka. Kebun buah pun menjadi lebih teratur, memancarkan aura kebersihan dan kesejahteraan. Ini bukan hanya sekadar pekerjaan rutin, tetapi sebuah komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan memastikan keindahan kebun buah tetap terjaga. Saat matahari mencapai puncaknya, pegawai KPH Sengayam terus bekerja dengan tekun. Mereka memastikan tidak hanya area utama yang dibersihkan, tetapi juga sisi-sisi tersembunyi kebun yang sering terlupakan.